kronologisnya, pada saat seperti biasa petugas jaga jam 3 kontrol tahanan, di situ tahanan lengkap. Seperti biasa rutinitas melaksanakan sholat subuh kurang lebih jam 4. Korban juga melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh, di situ petugas ngecek lengkap. Seperti biasa juga setelah sholat subuh, tahanan itu melaksanakan istirahat lagi, ya, tidur, istirahatlah. Dan pada saat jam 4.30 ada salah satu tahanan yang ke kamar mandi, ngecek di situ ternyata mau apa ya, buang hajat atau kencing, nggak tahu. Di situ telah terjadi bunuh diri, ya, dengan cara menggantungkan diri menggunakan sarung.